Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini, sesuai sama judulnya, sesuai sama thumbnailnya ya, aku bakalan nge-review produk terbaru dari Scarlett Whitening. Nah, penasaran kan kalian apa sih produk terbarunya dari Scarlett Whitening? Ini dia produk terbaru dari Scarlett Whitening. Nah, ini itu body lotion Jolly. Apa sih yang membedakan body lotion yang sebelumnya dan yang sekarang? Kalian penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Nah, sebelum aku nge-review produk terbaru dari Scarlett Whitening, aku bakalan ngasih tahu body care routine aku. Nah, kalian kalau misalnya udah lihat video aku yang ini pasti tahu body care routine aku. Nah, sekarang aku bakalan ngasih tahu body care routine aku secara lengkap. Jadi yang pertama, sebelum aku mandi aku selalu pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Nah, ini aku punya dua varian, yang satu yang romansa dan ini yang satu pomegranate. Nah, ini tuh tinggal sesuaiin aja, aku lagi pengen yang mana tinggal pakai aja. Dan jadi ini tuh stok aku dan ini masih, yang ini masih agak banyak ya, karena aku makainya sedikit aja. Sedikit juga ampuh banget buat membersihkan badan kita. Body scrub dari Scarlett Whitening ini itu tuh butirannya tuh halus banget, jadi gak akan sakit di kulit kita. Buat kalian yang belum coba, kalian cobain aja deh, pokoknya gak akan nyesel. Terus abis itu aku selalu pakai power scrub dari Scarlett Whitening. Nah, aku tuh punya dua varian, yang satunya romansa dan yang satunya lagi itu cucumber kayak gini. Ini udah hampir seperempatnya lagi dan aku langsung nyetok satu lagi karena aku bener-bener suka banget sama wanginya ini. Wanginya ini tuh kayak mentimun gitu loh, jadi bener-bener fresh banget kalau misalnya kalian lagi mandi, kayak seger aja gitu kalau mandi. Kalian kalau males mandi, kalian wajib beli yang ini. Karena ini tuh wanginya seger banget, jadi kalian bakalan pengen mandi terus. Ini itu butiran scrubnya juga nggak akan sakit di kulit ya. Ini mampu memaksimalkan pembersihan badan kalian. Aku sampai nggak mau kehabisan karena ini benar-benar seseger itu wanginya. Dan sekarang yang aku mau review ke kalian ada body lotion Jolly dari Scarlett Whitening. Nah, ini tuh varian terbaru dari Scarlett Whitening. Ini itu sama aja seperti body lotion Scarlett Whitening yang sebelum-sebelumnya. Apa sih persamaannya? Persamaannya itu sama-sama mengandung glutathione dan juga vitamin E yang bermanfaat untuk mencerahkan, melembutkan, dan juga menutrisi kulit. Tapi ada bedanya juga loh dari segi warna ya. Ini tuh warnanya peach-peach orange gitu. Kalau sebelumnya ini aku ada yang charming. Nah, ini charming itu warnanya ungu. Terus dan ada juga yang fresh itu warnanya kuning. Jadi aku punya 3 varian ini karena si Scarlett Whitening ini mengeluarkan produk terbarunya si body lotion Jolly ini, aku langsung order karena aku benar-benar sepenasaran itu sama wanginya itu kayak gimana. Karena produk ini aja udah wangi banget, apalagi produk terbarunya ya kan. Apa sih body lotion Scarlett Whitening yang sebelumnya dan yang si Jolly ini? Nah, perbedaannya itu ada di kandungannya. Nah, kandungan dari Jolly-nya ini bukan hanya glutathione dan juga vitamin E, tapi ada kojic acid dan niacinamide-nya. Jadi benar-benar mantul banget buat kalian. Dan kalian juga udah tahu kan kalau Scarlett Whitening ini ada instant brightening-nya. Nanti kita cobain di tangan aku ya. Terus wanginya itu yang bikin-bikin kita tercengang-cengang. Nah, ini tuh wanginya benar-benar mewah seperti parfum mahal. Kalau misalnya kalian tahu tuh parfum yang mahal mewah yaitu YSL Black Opium. Nah, ini tuh wanginya persis banget, sama persis dengan si parfum YSL Black Opium. Itu udah aku pakai beberapa hari yang lalu karena ini pas udah nyampe aku langsung pakai buat kerja juga, buat kemana-mana juga aku pakai. Dan wanginya itu benar-benar tahan lama, cocok banget. Pokoknya ini bagus banget. Dan ini itu recommended banget buat kalian yang nggak bisa beli parfum mahal dan kalian pengen wangi sepanjang hari.
gitu, awet gitu, kalian bisa banget pakai si Jolie ini karena bener-bener wanginya tuh wangi parfum YSL Black Opium. Nah sekarang kita aplikasikan di kulit aku ya. Sebelum aku cobain, boleh dong aku minta subscribe-nya dan juga like-nya biar channel ini tuh berkembang dan insya Allah bisa ngasih video yang bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah support channel aku, terima kasih banyak. Yang belum, ayo subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Sebelum aku cobain juga, ini aku mau ngasih tahu kalau Scarlet Whitening ini botol untuk lotionnya ya, ini tuh bisa dikunci dan tidak dikunci ya. Jadi kalau misalnya ini kekunci, kalian mau gini-gini ini tuh gak akan bisa tumpah-tumpah. Jadi ini tuh bisa banget buat dibawa traveling ke manapun gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau dibuka kuncinya, tinggal digeser aja kayak gini, gampang banget kan. Jadi ini tuh praktis banget buat kalian yang suka keluar kota atau misalnya mau dibawa kemana-mana pun bisa, karena kalau misalnya kalian kunci dan kalian bawa pergi kemana-mana, ini tuh gak bakalan keluar gitu loh si lotionnya. Jadi aman banget. Nah sekarang kita taruh ya di sini ya. Seperti biasa, aku selalu ngasih tahu ke kalian kalau Scarlet Whitening ini sudah aman banget karena sudah BPOM ya. Semua produk Scarlet Whitening ini sudah BPOM. Jadi jangan khawatir. Dan si Scarlet Whitening ini tidak pernah menguji cobakan produk-produknya ke hewan gitu ya. Dan harganya juga ramah banget di dompet ya, Rp75.000 kalian udah bisa dapat produk Scarlet Whitening. Satu produknya semuanya Rp75.000. Dan ada paketan hematnya juga loh. Jadi kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Scarlet Whitening atau Shopee-nya Scarlet Whitening. Nah ini bisa kalian bedain ya, yang sudah pakai sama yang belum pakai. Ini tuh benar-benar beda banget, bagus banget. Dan kalian tahu gak sih wanginya itu benar-benar soft banget. Benar-benar wangi parfum mahal. Aku serasa punya parfum mahal. Dan kalian tahu gak sih, aku tuh pakai ini buat kerja. Jam kerja aku kan jam 9 sampai jam 5. Dan itu tuh aku pakai wudhu, aku buat sholat, aku buat cuci tangan pun dia masih wangi, benar-benar masih wangi. Dan itu aku benar-benar wow, ini tuh benar-benar wangi banget dan tahan lama banget gitu loh. Enggak, aku enggak peres ini beneran. Ini beneran, aku beneran. Dan aku ini benar-benar nyobain sendiri sebelum-sebelumnya, sebelum aku bikin video ini tuh aku udah nyobain. Dan aku tuh emang pengen ngasih tahu gitu loh ke kalian, ini loh testi aku selama memakai beberapa hari. Wanginya sok banget ya, seperti perpaduan antara kopi, vanila, dan juga bunga-bungaan gitu. Bener-bener wanginya soft banget, cewek banget ini. Buat kalian yang belum nyobain, kalian wajib banget nyobain ini karena ini bener-bener seperti kalian punya parfum mahal gitu. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan ini aku rekomendasiin banget produk-produk dari Scarlet Whitening. Nah, segini aja video dari aku. Bye-bye, see you on my next video.